Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, nama kami Farzita binti Ali. Kami berasal daripada Miri, salah seorang Grab driver di Miri lah. And then kami adalah salah seorang Grab Alpha juga untuk orang Miri yang mau pula registration, boleh biar kami cek lah. Kami memilih untuk menjadi salah seorang Grab driver di Miri tu sebab kami suka mencuba sesuatu yang baru. Sebab masa saya adalah tahun 2017, Grab ya e-hailing industry nya baru naik lah. Semenanjung mungkin dah lama, and then if di Sarawak 2017 nya baru diperkenalkan. Bila kami nanggaya adalah salah satu peluang untuk kami menjana lebih lagi duit, lebih income lah yang boleh kami dapat daripada SIA. So that's why kami memilih untuk menjadi salah seorang Grab driver di Miri tu. Rasa gembira and then rasa bersyukur terpilih dalam ramai-ramai Grab driver yang ada di Miri. Kami terpilih untuk menjadi Sarawak Tourism Ambassador. Macam kami orang, risiko sebagai Grab driver di SIA adalah besar. And then si jok sangkalah kami orang frontliner juga. Ingatkan selamat tu is medical, ia jat frontliner as a frontliner juga. Contoh mbak sidaknya, terutamanya dengan mbak passenger lah or mbak rider. If sidaknya dah masuk kereta kan, kita pun si dapat detect kalau sidaknya sakit apa semua lah. Satu lagi, cara paling senang untuk kami orang lah, kami orang akan jaga SOP lah. Hand sanitizer, and then kami orang suruh sidaknya scan My Sejahtera. Selama 3 tahun setengah kami mbak Grab di Miri tu, banyak yang perubahannya lah. Terutamanya area Marina. Okay. Area Marina SIA, sebab SIA kita kalau kita mau, contoh if kita mau berehat selepas bekerja. Okay. Di SIA ada Starbucks drive-thru, and then di SIA pun ada kedai makan. Contoh if orang yang mau re-extension, banyak tempat yang untuk chill-chill lah, buat kata orang biak-biak kena tu nak. And then satu lagi, if kita mau beristirahat dengan keluarga nak, Coco Cabana se tempat yang sesuai juga. And then SIA pun kalau kita mau jogging or mau bersenam, Coco Cabana se tempat yang sesuai. Ia memang ada sediakan tempat untuk orang beristirahat, untuk beriadah, and then untuk menyihatkan tubuh badan juga lah. Selalunya akan suggest orang sama ada laksa or mi jawa. Laksa, tapi selalunya kalau orang datang ke Miri tu nak, dia akan tanya, selalunya kami orang as a Grab driver, sidaknya akan tanya kami orang, sini tempat best, sini tempat makan best di Miri tu. So kami akan suggest sidaknya tempat makan, kami akan tanya sidaknya details lah, sidaknya mau makan apa. Contoh kadang-kadang sidaknya before datang Miri, dia dah tahu dia mau mie kolok lah, dia mau makan mie jawa lah, and then dia mau makan nasi ayam, dia mau makan laksa. Tapi dia si tahu sini yang nyaman. So kami orang akan padah dengannya, kedai kami orang akan suggest lah, nyaman bagi kami orang tapi si tahu bagi sidaknya. So kami orang tetap akan suggest kedai ni, kami orang akan beri banyak kedai. So sidaknya boleh pilih lah kedai ni yang sidaknya mau pergi. Kawasan Sarawak tu sebenarnya banyak, Miri tu ajaklah banyak tempat yang kita boleh explore. And then if kita nanggap pembangunan pun memang ada di SIA situ lah. Even though Sarawak pun ada pola SIA situ Sarawak nak, and then taknya ada pola discount juga untuk kita orang travel dalam Sarawak tu. Siapa yang si pernah pergi Mulu kah, and then macam Miri tu Nia, masa tu lah kita orang berjalan dalam tempat Kediri tu. Itu adalah masa yang sesuai lah.